Pak dari PLN Mobile. Ini seperti apa nih Pak persiapan dari PPS? Baik, terima kasih. Jadi Proliga ini adalah tahun yang ke-22. Ya tentunya ini sudah banyak pengalaman sehingga tahun 2024 ini tentu kita akan menampilkan yang terbaik. Baik dari sisi permainan dari para atlet maupun dari aspek penyelenggaraan. Dengan berbagai peralatan tentu yang canggih dalam upaya memberikan aspek kenyamanan, kemudian dari aspek masyarakat untuk bisa menikmati dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu bahwa bola voli sekarang ini sangat diminati oleh berbagai kalangan. Baik kalangan muda, kalangan tua, dan sebagainya, bahkan di seluruh Indonesia. Kemudian untuk Proliga tahun 2024 ini, kita akan menampilkan 7 tim putra dan 7 tim putri. Di mana di tim putra kita akan menghadirkan pemain baru atau tim baru, yaitu Garuda Jaya. Kemudian untuk tim putrinya, kita menampilkan tim baru, yaitu Jakarta Living Mandiri. Dan mudah-mudahan dengan tim putra dan tim putri ini yang akan berlangsung kurang lebih 3 bulan mulai tanggal 25 April sampai tanggal 21 bulan Juli yang akan datang tentu akan memberikan kepuasan masyarakat pencinta bola voli di seluruh Indonesia. Pak tadi sempat dibilang nanti di pertengahan Proliga akan ada pemanggilan buat pemain-pemain terbaik Betul, jadi di tengah-tengah berlangsungnya Proliga di tahun 2024 ini ada event yang harus kita ikuti, yaitu FAC Challenger tahun 2024 tim putra maupun tim putri. Di tengah-tengah adanya istirahat kurang lebih 14 hari, itu nanti tim putri akan kita kirim ke Filipina untuk mengikuti FAC Challenger. Kemudian tim putra akan kita kirim ke Bahrain. Kalau yang tim putri adalah tim terbaik dan ada di klub-klub. Jadi 7 klub itulah yang kita ambil yang terbaik, kita kirim ke Filipina. Kalau yang putranya, karena itu jadwalnya sangat padat untuk putra waktunya, sehingga kita kirim adalah Garuda Jaya. Ya Garuda Jaya nanti tim terbaiknya akan kita kirim ke FC Challenger. Kemudian yang main di situ adalah sisanya yang kita ada, jadi kita bagi. Ini adalah demi kepentingan nasional, ya, kepentingan nasional. Kemudian nanti pada akhir Proliga dari Garuda Jaya ini juga selesai Proliga tanggal 21, tanggal 23 April Garuda Jaya akan mengikuti event bersifat internasional, yaitu tingkat Asia, namanya Under 20, yang akan diikuti 16 negara yang akan berlangsung di Surabaya. Deretan pelatihnya Pak, deretan pelatihnya udah ditentuin kan? Pelatih kita pakai pelatih Mr. Lee, ya Mr. Lee kita pakai. Kemudian yang untuk putri kita akan mendatangkan pelatih dari Brasil. Ini namanya baru kita seleksi yang terbaik untuk tim putri untuk selanjutnya. Kalau tim putri yang ke Filipina itu akan berapa orang? Kita ke sana adalah 14, permainnya 14. Pak Imam, untuk tim putri ada persiapan khusus nggak sih atau kayak perhatian khusus kan, karena sempat beberapa waktu lalu kan Megawati sempat menyentil PBSI kan ya. Karena katanya kan timnas putri kurang diperhatikan sama federasi, ada nggak sih buat persiapan khusus? Kita ini kan dari pelatih ya, kita siapkan. Terus beberapa event internasional kita udah lakukan, bahkan pada waktu yang lalu FAC Challenger kan kita masuk runner up. Ya kalau kita dengan pengalaman kita bermain pada event internasional, itu adalah upaya dari PBBSI untuk diberikan pengalaman sehingga pada akhirnya akan lebih berprestasi, lebih baik lagi. Nah ini tim putri juga kita kirim ke Thailand untuk FAC Challenge tahun 2024. Ya mudah-mudahan doa dari seluruh masyarakat Indonesia bisa menang di situ sehingga bisa mengikuti VNL, kejuaraan dunia VNL.
Nah kalau nanti kita bisa masuk VNL, insya Allah VNL akan kita laksanakan di Jakarta. Kalau kita menang, doain aja kalau di Filipina kita bisa masuk, nanti kita untuk VNL berikutnya kita akan lakukan di Indonesia. Pak, berarti penegasannya Garuda Jaya tadi bukan untuk difokuskan untuk menjuarai Proliga 2024, melainkan untuk timnas nantinya, Pak ya? Betul, Proliga ini adalah sebagai ajang uji coba. Ajang uji coba nanti menghadapi senior-senior yang sangat luar biasa, pengalamannya. Ya, pengalaman dia di udah hat-trick ya di SEA Games, kemudian di Asian Games juga rankingnya sudah apa di tingkat Asia, tingkat dunia juga rankingnya udah bagus kan. Kita insya Allah dengan kita cobakan di apa di Proliga itu minimal 12 kali main minimal nih. Ini bisa memberikan pengalaman, nanti bisa paling tidak target kita di FEC Under 20 kita adalah ranking 4. Target kita. Sehingga kalau kita ranking 4, maka kita bisa masuk di Piala Dunia Under 21. Nah gitu, kita ingin mengejar. Sehingga kita kirim juga di pertengahan Proliga ada waktu kosong, kita lebih fokuskan berangkat untuk mengikuti AFC Challenge di Bahrain.